Cek sound, and yep. Okay, teman-teman, kembali lagi di channel Lawan. Dan ya, udah lama banget kita nggak rekaman cuy ya. Dari kemarin kita live dan live terus, anjing bangsat teman. Ya, jadi kali ini akhirnya kita rekaman lagi. Dan ya, karena apa? Karena di sini gue kaget banget kemarin teman-teman, gak ada angin, gak ada hujan. Game Love ngeluarin game baru, yaitu Alspat Nitro 2 cuy. Gila sih cuy ya. Jadi kemarin gue itu dapat info dari Instagram. Biasa gue molo-molo akun game-game itu kan ya. Dan gue lihat ternyata kok ada game Alspat 9. Tapi ya inilah dia, Alspat Nitro 2 ya. Emang gak pas awal pertama lihat itu gue kira emang Alspat 9 cuy ya. Karena dari UI dan gameplay itu hampir mirip banget cuy ya. Mungkin 11-12 lah ya. Ya mungkin. Cuma beda di bagian grafik doang lah cuy pastinya. Dan di sini Game Love shit man. Mungkin Game Love sedang tobat kali ini cuy ya. Udah enggak nganu lagi cuy ya, karena game ini juga masih belum ada di Play Store dan ini masih beta. Gua downloadnya dari luar teman. Nanti mungkin gua sediain linknya di deskripsi. And yeah, fuck Alspat 9. Inilah Alspat yang sesungguhnya, Game Love. Dari dulu dong, kenapa nggak dari dulu bikin game ini? Misalnya kalau rilis nanti rilis versi Play Store-nya itu berbayar, mungkin gua nggak peduli cuy. Yang penting itu pay to win hilang. Oke, okay? Jadi dari Alspat sendiri gua ngikutin tuh cuma sampai 8, karena yang 9 gua coba sekali dan ya, fuck banget cuy, itu game bangsat emang ya. Pay to win-nya parah banget cuy. And untuk Alspat Nitro 2 sendiri ini sih seperti pendahulunya, itu Alspat Nitro pertama dengan size yang fuck man, kecil banget. And apalagi ya, emang sebenarnya hasilnya nggak kecil sih cuy. Cuma kalau kalian downloadnya itu kayak dikompres gitu cuy, kayak ya kayak biasa kayak Nova Legacy, kayak dengan Hunter Cures of Heaven, Alspat Nitro gitu loh. Jadi sebenarnya size aslinya itu kalau nggak salah sekitar 300 meganan ya. And alright, kemarin gua udah nyoba di HP gua dan itu fuck bagus banget cuy. Dan di sebenarnya ini untuk grafik sih belum ada ya cuy. Untuk settingan grafik kita akan coba di sini cek. Di tampilan untuk settingan grafik belum ada, jadi itu menyesuaikan dengan spek HP kalian. Tapi ada tapnya nih cuy, kan bisa gunain mod 60 fps, dan itu bisa cuy. Cuma untuk mod grafik itu emang masih nyesuaiin ke HP ya cuy. Cuma sekali lagi masih ada lagi cumanya cuy, kalau HP kan udah di root kan bisa make grafik high-nya cuy. Jadi untuk mungkin untuk itu besok aja lah ya gua bikin tutorialnya. Dan kita langsung main aja di sini. Fuck man, mobil pertama seperti biasa, seperti Alspat 9 ya, Lancer Revolution. Kita akan coba di sini. Gua mau perlihatkan ke kalian grafiknya dulu cuy, untuk karir fuck lah nanti dulu lah ya. Di Jepang di Westbridge dan pakai Lancer lah. Untuk game ini masih single player, jadi nice lah. Ini Alspat yang gue drill Alspat lah bos pokoknya. Oke, okay. Fuck Alspat 9 nya ini cuy, Game Love cuy, gak ada angin gak ada hujan ngeluarin game kayak gini bangsat. Fuck man. Right, look, untuk grafik ya, ya mungkin, tapi ini ada yang bagus lagi karena di sini ada motion blur kayak di fuck man, what the fuck nih? Oke. Tuh kan dari UI mirip banget cuy. Fuck, gue belum setting kontrolnya lagi cuy, gue pakai emu soalnya ini biar gampang rekornya cuy. Look bro, look, damn. Fix ini mirip Alspat 9 bos. Shit. Dijamin kalian kalau main ini nggak bakalan bosen cuy ya. Biasanya kemarin baru kali ini Game Love bisa enjoy gua cuy mainnya cuy. Kita bisa gini juga. Alah. Damn, knockdown itu emang paling asik banget sih cuy. Jadi di sini tuh motion blurnya itu jadi kayak menutupin kekurangan dari grafik game ini cuy. Jadi lo jadi good banget lah cuy katanya.
Untuk kontrol kan juga bisa pakai yang kayak di alat 49, contohnya kayak gini. Bentar ya. Oh shit, nabrak apa anjing. Nah, pakai kayak gini cuy. Jadi kayak auto gitu ya untuk beloknya. Jadi kita cuma ngontrol di bagian drift dan nitro doang. Nos. Ser. Nice, bro. Fuh. Gila, bos. Ser. This is asphalt. Bentar. Gua cek setting dulu, cuy. Kok kontrolnya kayak jadi goblok gitu, cuy. Gua setting bentar ya, cuy. Oke, and nice. Dan kita lanjut. Lanjut lagi, bos. Gila gak, cuy? Hah? Gila gak, cuy? Shit, this is asphalt, bos. Fuck. Drift. Anjing, juara 5 anjing. Oh, gak terima gua, cuy. Kok jadi cupu gini, cuk? Pas nge-review gini jadi cupu malah, cuk. Kocak sih ya. Drift. Nice. Bisa lah ya. Shit. Kocak anjing. Kalah, bos. Oke, gak apa-apa. Nge-review, cuy. Ini cuma nge-review doang ya. Ini bukan skill asli gua lah ya, cuy ya. Oke, kita akan coba berikutnya dan di sini kita akan coba di mode. Dan untuk kalau nggak saya ini masih ada cuma masih dua track dua negara doang sih ya cuy, Selandia Baru dan Jepang. Tapi kalau gua cek di karir itu kayak ada tiga cuy, tiga, karena ini masih beta, masih tes ya cuy. Jadi, dan bahasanya juga di sini udah bahasa Indonesia cuy, bangsat. Keren nggak cuy? Selamat datang di aspal. Gue tinggal kita nanti kita tunggu di final rilisnya cuy. Bagaimana? Gue harap sih ada settingan grafik ya cuy. Ada settingan grafik. Misalkan kita besok di finalnya itu ada multiplayer, itu gue nggak masalah cuy. Yang penting satu, pay to win-nya itu hilang lah cuy ya. Game love please lah, game love. Please lah ya, ini game udah bagus loh, pasti betanya aja udah bagus gini cuy. Apalagi besok finalnya harus gue lebih bagus lagi lah cuy ya. Mobilnya banyakin, terus tracknya. Dan kalau bisa settingan grafik lah cuy. Ini soalnya belum ada bos. Belum ada bos. And alright, apalagi ya? Apalagi yang di review lagi cuy. Oke, kita coba review di karirnya sekali cuy. Dan Selandia Baru, oke, no problem. Kita pakai Lancer lagi. And yep. Untuk mod grafiknya nanti juga gua akan sediain link di deskripsi. Mungkin emang kalau mod grafik belum work ya cuy. Yang work cuma baru FPS-nya cuy. Unlock 60 FPS, bos. Cuma kalau kalian udah pakai GL tool itu bisa diakalin dan kalian dapetin grafik kayak gini cuy. Ada motion blur, ada particle effect-nya juga. And okay, let's go, bitch. Mitsubishi Lancer. Gila gak sih? Aspal, bos. Okay, no problemo, bos. Fuck. Trip, bos. Let's go. Dapat. Nice. Alright, nah ini cuy. Check this out, bitch. Gila, bos. Aspal nih, bos. Barbar, bos. Gak barbar, bukan aspal ini, bos. Gila, gak cuy. Hah? Asu, arah kenoy. Sorry. Alright, masih posisi 3. Bisa lah ya. Fuck this shit. Gak nyampe, anjing. Oke. Kok gua cepu banget aja. Oke, gak apa-apa ya. Tenang bos. Berikutnya dan kita dapat bisa claim.
Untuk single playernya sendiri enjoy banget sih cuy, kan bisa langsung cobain lah ya, dijamin cuy. Ketagihan bos. Jadi ini kalau diibaratin kayak Aspa 9 Lite tapi mah lebih bagus lagi cuy ya. Gak tahu lagi bos. Game Love mantap untuk kali ini, Game Love gue akuin. Nice. Udah 23 kita bisa beli mobil nih cuy. Gue mau coba beli Chevrolet-nya ya. Oke, Bumblebee bos. Kita beli cuma 21 doang. Alright. Langsung bos. Untuk single player-nya mantap. Ini gue berasa main Aspat jadul sih cuy ya. Ngumpulin duit buat dapetin mobil. Gak kayak sekarang cuy ya. Ini untuk peringkat emang ya pastinya untuk game mobil itu pasti ada yang namanya peringkat. Cuma oke, kita coba tunggu di final rilisnya. Gua harap biar itu apa pay to win-nya dihilangin. Multiplayer gue gak masalah multiplayer, yang penting itu tadi cuy. Ya kalau kalian malas main multiplayer kan kan bisa single player juga cuy kan. Jadi yang enjoy gitu loh, gak kayak fuck Aspa 9. Untuk warna juga masih belum bisa kasih apa namanya tato-tato gitu, masih belum bisa cuy. Jadi cuma warna, kalau nggak salah di Aspa 9 juga gitu ya. Dan peningkatan upgrade mobil kita bisa di sini. Oke. Bisa nambah power ini pasti. Oke, right. Akselerasi nitro pastinya. Oke, uang gua udah habis. And good job. Oh ya, bentar. Gua mau cek mobil-mobilnya dulu nih, cuy. Gua tadi belum review mobilnya ya, cuy. Dan di sini untuk kelas D ada 5 mobil masih yang ada Ford. Apa ini enggak tahu, ada Nissan, ada Chevrolet, dan di C ada lagi Chevrolet Camaro, ada BMW, ada BMW lagi, ini mobilnya Razor, Mercedes-Benz, dan Viper bos. Gila gak bos, racun anjing. Di peringkat B ada Ferrari, SCG apa ini anjing, Aston Martin. Untuk kelas A Nissan GTR, Lamborghini, and Porsche. Nice. Untuk kelas S ada 4 mobil. Ferrari. Ini apa yang koin sulitannya. Ada Lamborghini dan juga ada Bugatti, bos. Gila. Dan oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Untuk Aspa Nitro 2-nya cuy, dan ini masih beta. Kita tunggu aja untuk link, nanti gua sediain di deskripsi. And buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalau ada video-video terbaru dari channel lawan ini kan bisa dapetin notifikasinya cuy. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Anjay, good job anjing. Berapa menit anjing? 13 menit. Oke.